Saya ingin meluruskan berita yang ada di media sosial yang beredar tanggal 2 Juni 2020 yang menyatakan bahwa dana haji dengan bentuk valuta asing 600 juta dolar dipakai untuk memperkuat rupiah. Hal tersebut tidak benar sama sekali. Kami ingin meyakinkan pada seluruh masyarakat Indonesia, jamaah haji khususnya, bahwa dana dalam bentuk rupiah dan falas, yaitu sebesar 135 triliun rupiah yang tersimpan di rekening BPK atas nama jamaah, dikelola dengan prinsip syariah, aman, berhati-hati, dan kami yakinkan bahwa pengelolaannya juga optimal. Sebaiknya jangan dipergunakan misalnya untuk hal-hal yang di luar kepentingan-kepentingan yang tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan ibadah haji. Untuk itu saya kira BPKH harus lebih hati-hati ya dalam pengelolaan keuangan haji, tetap harus berpijak kepada prinsip-prinsip syariah ya, penuh dengan kehati-hatian. Dan tentu harus transparan terhadap masyarakat, karena itu adalah dana umat.